Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu tartiluhu, dan disunnah akan beralih pada baca eh. Dan disunnah akan tartinyo, yakni disunnah akan baca dengan jalan beralih. Akan dia akan azan. Kalau itu pakai idopak masdar kepada maf'ul. Kalau mereka tidak azan. Kalau kita pakai idopak itu masdar kepada fa'il, tidak ada maf'ul. Yani disunat beralihlah oleh orang muazzin, yani iyahu akan dia akan azan. Tapi modelnya pakai idopak maf'ul. Tarti ini baca anju-anju. Tak ada gaduh mana lah. Tengok jalan. Tarti luhu tu ay ta'ani beralih, berlembuk-lembuk. Fihi padanya pada azan. Bi'ayyakti bi'kalimatiha. Dengan bahawa datanglah ia seorang mu'azzin saat itu. Dengan beberapa kalimahnya, mubayyi nating. Ia nyata. Kita baca dengan nyata. Okay. Watarji'u fihi. Atas kepada katanya tarsilu. Dan disunat akan tarji'. Tarji' saat itu. Belum pada kita nak baca. Assalamualaikum. Kewatilah hati kalau orang panggil tarjik. Tarjik saat itu mengembalikan di dalam padanya pada azih. Saya tengok jalan. Wa tarji'u fihi saat itu lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis yang telah sahlah oleh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu, telah mengajarlah ia Nabi hu akan dia akan tarjik saat itu li abi mahzuratin, bagi kok bagi mahzurah. Ini habis saja. Wa huwa israru kalimatai syahadati. Wa huwa dan bermula ia tarjik itu. Israru iaitunya mensembunyikan akan kelimuh-kelimuh akan kalimat syahadati, akan kalimat syahadat. Sembunyi isra' saat itu qoblal jahri bihima. Kita baca yang atas ni mana? Kalimatai. Bukan kalimati. Atas ni. Qoblal jahri isra' saat itu sebelum daripada mempertegahkan. Jahri-jahri bihima dengan keduanya, iaitunya kalimat syahadati. Fahuwa ismul lil awali wa yusamma bina fahuwa mako iyo iya tarjik tu iyo panggil namuknya bagi yang pertama. Wa yusamma dan dinamukan dinamu akan dia akan isrok bizalika bitarjik lah di annahu kala bahawa sonyo nyusul nak itu roja'a mengkembalilah iyo roja'a mengkembalilah iyo ila rofi roja'a kembalilah iyo ila rofi kepada roh itu akak wih menyelegahlah. Ba'da antara kahu kama dia daripada bahawa tinggallah ia hu akan dia akan roh. Wal muradu bi isra li zalika. Baik manusia tu. Asyadu an la ilaha illallah. Belum daripada kita nak baca asyadu an la ilaha illallah tu, kita baca kohok-kohok. Okey lah. Murak dengan kata isra li zalika, zalika tu klik pada kalimat syahadat itulah. Ayasma'a bahawa mendengarlah ia bi'ayusmi'a. Bahawa memperdengarlah ia seorang mayyukarribu mereka yakurabu. Mereka yang hafailah ia akan dia. Orang yang dekat kita ke urfan pada urf. Tengok tak? Saya tengok lah. Kita baca sekolah dah orang yang dekat kita tu dengar. Wa ahlal masjidi, atas kepada kata domai yakrubu, dan mendengarlah ia muazzin saat itu orang tarjik itulah akan ahli daripada masjid, orang di masjid tu in kana waqifan alaih, jika adalah ia mana ia seorang tarjik tu muazzin lah waqifan, dia berarti di atas mereka itu duduk di atas kalinya mereka itu ahli masjid yang itu dengar. Pada tu,
Wal masjidu padahabul mula masjid saat itu mutawassitu hazir. Ia melingkuhi akan masuk. Hatta. Khot-khotati. Jadi tak ada luah mana. Walah, ada luah sangat tu tak bunyi. Habis. Watas wibu. Atas. Atas kepada katanya tertib. Dan disunat akan tasbih. Tasbih hal itu kita katanya as-salatu khairu minanam. Tasbih fisubih pada subuh. Subuh saat itu tu adaan dengan jalan tunai ke wakodohan. Dan dengan jalan kodoh. Tak tiba lah. Wa emonyo subuh saat itu dengan jalan tunai. Kita kena kata as-salatu khairu minanam sunat. Dan subuh saat itu dengan jalan qada sunat juga kita kata as-salatu khairu minannaw wa taswi kata dalainyo baca dianyo bil musallasati baca dengan titik tiga so tas min tambah iza roja disebut hai fi azani pada azannyo fi azaini pada dua B-nya. B subuh. Mana? Adaan. Dengan jalan adak. Wakaralika. Rasul kita juga. Kodohan. Diwui wakara. Kalau ui wakara. Nak wajah dengan kodohan. Macam pemunuh lah kalau wajah. Tak ada nak ui ya. Saya katanya adaan wa kodohan. Jadi, orang yang kaza tu nak baca kot kodohan. Ia kan nak baca kot kodohan. Kalau kaza, kau bawa kodohan. Kama sarhabi ibnu Ujailin. Seperti bagai yang telah tasih dengan dia, oleh ibnu Ujail. Ku'akal rohu. Dan telah ikralah oleh mereka itu, upahak. Ku akan jatakan ibnu Ujailin. Wahuwa ayyakula ba'da hai alatai ini. Kama dia daripada hai atai. As-salatu khairum minan naw' marrataini lima sahah kerana ada bagainya. Jadi, ia sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ada toh tu leh. Apa nama? Toh lah tu. Dia lakas tu. Lakonatan. Itu tak kita lah. Ada tu ke titik ada? Yasa dia ni tolak sila tu. Lakona. Lakonahu. Talking ya. Talking hanya. Laku supong alamah. Lakonahu. Daripada hadis. Daripada sosialan. Lakonahu telah mengajarlah ya Nabi. Hu akan dia. Akan tasbih lah ni tu. Si Abi Mahzuri. Ini waktu lah. Tak sifat ni. Ya jumlah tu jadi sifat. Jadi ha kepada Nabi. Jadi khobar. Khobar bagi anda. Wah, kata dia. Wah, khusus bisui wakfu tu gitu tu dengan subuh. Hayyala salat as-salatu khairum minan naum. Semaya tu lebih baik daripada tidur. Kali itu, wakfu gitu tu as-salatu khairum minan naum dengan subuh. Bukan zuhu asal ngori isya subuh, tak sunnah. Ada, tak boleh. Wa khusso dan ditetu akan dia akan atas wibu. Bersubuh itu apa? Lima ya'ridu kerana bagai yang kedatangi lah ya linna imi. Kepuma minataka suli daripada malah. Malah nak bangun, malah nak gerok, malah nak guwet. Malah tu bisa babi naum dengan sebab dia tidur di rumah. Apa rumah? Ambil cikatanya. As-salatu khairum minan naw kita tu kepada semai subuh. Kerana tu. Kerana bagi yang kedatang ni nak yomah. Itu bagi orang yang tidur. Kepumah minat takah suli daripada malah. Bisa babi naw dengan sahabat nego. Wayu korohu fi wairihi dan dimakruh akan dia akan atas wibu tu. Fi wairihi pada lain daripada nyu lain daripada subuh. Wapa? Iannahu bid'atun. Kerana bahawa sonya wairihi tu. Lain daripada semaya subuh kita jumpa cetak suik juga. Waktu tu bid'ah. Rekom-rekom. Dan Nabi tak ada buat, kita buat habis.
Wal iltifatu bi ra'sihi wahdah yaminahu fi hayya fi hayya hayya 'ala shalah wa yasaru fi hayya 'ala al-falah wal iltifatu atah kepada tartilhu wa yusannu dan disunnah akan berpaling dengan kepalanya kepala muazzin wahdahu haka ada edio saat itu wahdah pala saja haka ada pala itu wahdahu pala saja paling yaminahu masubuh pada pehok kaninyu kani bagi al-mu'azim paling saat itu pada pehok kani paling dengan pala fi hayya ala sholah pada ketika mu'azim kata hayya ala sholah apa nama hayya ala sholah paling belakang ni wa yasaruh atas kepada yaminahu dan berpaling dengan kepala dia saat itu haka doa pala saat itu sahaja pala sahaja bukan tubuh pada pihak kiri nyuki mu'azim fi hayya ala pala pada ketika mu'azim kata hayya ala pala habis berhormatlah wa tengok dalam wa yusannu litifatu fil azani wal iqamah bi ra'si wahdah la bi sadri tidak dengan dadanya yaminahu maratan wa fi maratai itu dia fi ma yami fi maratin patu patu wa maratan fi maratai kauli. Tasniyah dah maratu maratai. Pada dua kali. Daripada kata seorang hayya ala sholah. Wa yasarahu maratai. Maratan fi maratai. Kaulihi hayya ala sholah. Di anna bilalan kana yaf'alu zalika. Fi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil azami rawahu syekhon. Wa kisadikiyah. Dengan dia, dengan azan saat itu al-iqamah. Habis. Waqtasat dan tertentulah haylatah ini. Itu dia. Dan ditentu akan di, dan ditentulah. Dan ditentulah. Dan ditentu iqtasat haylatah. Dan tertentulah umih haylatah itulah. Hayalah salah, hayalah salah. Ada. Alatah itu hayalah salah, hayalah salah adalah. Bizalika dengan dimaksa itu, mana? Irtifak biroksi wahdahu yaminahu wa syasaruh. Lianna ghairahuma. Kerana bahawa salah daripada kedua. Lain daripada hayalah salah, hayalah salah. Zikrullah ta'ala. Ya, aku panggil zikrullah ta'ala. Wahuma dan berpada habra bermula keduanya. Hayalah ta'ala saat itu. Kitabul adami bandingi kasalah pisalah. Tapi itulah. Kita tukan hayalah ta'ala bizalika. Dengan dimaksa itu. Di mana? Paling kanan, paling kiri. Kanan tentu kepada kita wadah anak adik. Itu pun Abu Saleh. Bukan Abu Saleh dah. Assalamualaikum. Ini Abu Saleh ada mereka. Lepas tu, Assalamualaikum. Ini Abu Saleh kepada orang di tepi kita. Kassalam fissalah. Wa innama kuriha fil kutbah. Dan hanya soalnya di makruh akan dia akan akan dia akan iltifak biroksi yang itu berkutubah dan ketubah yang na'wa'zulil hadirin kerana bahawa soalnya ketubah itu nasihat bagi orang yang hadir fal adabu maka bermula adaknya bahawa tidak boleh Allah ya'rida bahawa tidak berpaling tidak boleh paling lah ia al-khotik orang yang macam ketubah itu lah anhum al-hadir apa lah tu mak padahal baca ketubah itu kita kepada orang anak kita kepada anak dengok awak apa tak sunat paling kiri paling kanan hati hati apa nama jawab katanya kerana bahawa ketubuh tu orang panggil nasihat bagi orang yang hadir fal adabu adak dia ni bahawa tidak berpaling daripada ni wala yaltam itu fit taswik dan tidak berpaling juga pada ketika taswik assalatu khairun yanna lah apa tak nak kata hati kalau paling kiri kanan hati alamakolahu kalau berlaku di atas bagian yang saya kata akan diulik untuk ujian habis. Wa wad'ul asbu'aini
fi dimakhoi uzunaihi fil azani dunal iqamati. Atah kepada tarjih, tak tertilah. Wa yusannu, dan disunat akan meletuk akan anak jarinya. Dua anak jari. Ni. Asma anak jari ni juga. Letuk fi dimakhoi pada pelepeh. Ni. Pada pelepeh lingon. Lubai-lubai. Dimakhoi itu lubai lingon. Pada lubai lingonnya dingosoknya. Fil azan pada ketika koma. Fil azan pada ketika koma. Tengok kan? Sumak ni lah. Puk lingon. Nah ni puk pun. Jari. Jari telunjuk dia. Di dalam lubet lingonnya. Pada ketika baik. Du nak ikhoma. Pada ketika koma tak ni. Tengok dalam. Wa yusannul al wad'ul mu'azzin. Umulai. Umulai tu menuah ni. Bukan jari seputang. Menuah-nuah ni. Berkodah tu. Asobat. Sababatai. Sababatai ni lagi tunjuk. Anak jari, kok jari tunjuk. Fi dimakhoi uzunai pada di dalet lubai telingu, di dalet lubai bagi dua telingu. Dimasohami fa'li bilah. Zalika. Berada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaukan Nabi Ihdi adanya ilat tu, jikalau adalah. Jikalau adalah dengan salah satu daripada dua tangan ni tu ada sakit. Ilat tu ada sakit. Isi. Isi bagi kanan lelaki. Ilat tu, jawab. Ja'alah. Nah, jadilah ia asali matah. Ia boleh lah. Pakok saja. Maka unuh boleh saja. Belah ke belah? Habis. Fil azan wa idulikumat. Lipak di illatihi fiha. Wahu ajma'ul islam. Ia kerana bubuh. Cocok. Apa? Sumat tangan dari telinga ni tu. Kerana nak udah seru. Ya. Apa lah mak? Lepas tu apa tak sunat pada ketika komat. Kerana komat tangan tu. Bukan nak udah lah. Cumanya nak ui tahu kata. Orang nak diri semayin dah. Kerana ketika tu orang hadir sejik lah kodoh. Wa kaunul muazzini siqatan mutatawwian wa sayyitan wa husna sawti. Atas kepada tapi. Wa yusannu kaunul muazzini, dan disunat akan keadaan orang jombor saat itu. Sunat keadaan dia saat itu siqatan orang yang mempunyai kepercayaan. Sifat percayaan. Nampak mak? Siqah. Tak bahau. Dah mau kaya orang bayar tu kan saya bahau. Tak ada masuk waktu ni, dia bayar atau masuk waktu dah. Tak boleh dah. Wa mutatawian. Dan keadaan orang bayar saat ni tu orang tertawak. Mutatawian saat ni tu orang buat kerja gopo-gopo bukan kerana nak upah tak. Mutatawak semata-mata wak kerana nak keredoan daripada Allah. Bukan kata bayar tu kerana dia mau upah nak urut pulau-pulau sehari. Kali buat dan mula lakuk. Kali buat dan mula tak ada. Tak sunat. Tak sunat lah huyur orang tu buat. Nampak tu mak. Jadi sunat orang buat saat ni tu kena sifat dengan sikoh. Lepas tu pula dengan sifat dengan mutatawian. Semata-mata nak pahala daripada Allah Ta'ala. Bukan nak kau tu nak kau ni tak. Ada. Oh. Wasayitan. Dan disunat keadaan keadaan orang nak buat saat ni tu orang yang degah. Sayitan tu orang pasang sorok dah. Sayitan sorok yang kuat. Yang bersorok. Sorok sedap. Sorok derah. Sorok ragoh. Ada. Wahus nasauti. Dan disunat akan kadang orang bayar saat ni tu pula. Sorok yang sedap. Elok lah. Boleh sorok dia. Wa ala murtabi'in. Atas kepada Allah saat ni tu. Atas kepada kata nasikotan. Tapi tak diaminai. Jadi lah. Wa ala mutafi'in ay wa ala mutalabbisin ala maka mutalabbisan ala maka ni mutafi'in ada dia aminai kalau ala nak di atas kepada sekarang tak leh tapi kita tak di aminai amin muta'alla bagi Allah maka amin itu tu jadi khabar bagi kau tu apa lagu pun kedai wa yusannu kaulul muazzini mutalabbisan ala makanin mutabi'in. Keadaan yang buat di sunnah akan keadaan yang orang yang nak bayar saat itu tu. Adalah ia saat itu yang bersepakai dia saat itu di atas tempat yang tinggi. Nampak tak? Lah ni nak tempat tinggi. Dia akan pekah. Dia akan suruh dulu.
Kalau kat Mekah kok duduk atas bukit Jabal Qubais. Jubai. Dia dekat dia tinggi. Wa bi qurbil masjid atas kepada katanya. Itu kok. Dan disunat akan keadaan orang Jubai saat itu kainan adalah ia saat itu bi qurbil masjid adalah ia duduk di dekat dengan masjid. Kenapa nama? Lamu kait wudu. Tu hujung julung tu. Duk lacuk jauh sak tu. Sejik tu sini. Ini gebay sini. Tak sunat. Sunat ya. Kena duduk dekat. Tengok-tengok dah. Dia katanya. Si kotak. Al-ad. Si kotak kat ni tu. Iaitu adalah syahadatin. Ada syahadat. Di annahu kana bahawa soyo. Mu'azin tu amin alal waktu. Orang yang dipercayai di atas waktu. Yukhbirahu supaya nak khabarlah ia al-muazzin bihi bidukhul waqti. Apa nama? Nak dia nak ele kata waktu zuhur masuk dah. Tiba-tiba ia macam rebah ah, percaya ana. Ada tak leh. Wa kaunuhu mutatawian li khabar Tirmizi. Wa wali man arina. Bala siapa? Ya belah ia yaman. Sab'a sinin. 7 tahun. Muhtasiban. Hak ada dia saat itu muhtasiban. Dia nak kira-kira daripada keredaan Tuhan. Itu mata-mata bel itu kerana nak reda daripada Tuhan. Bukan nak kira kot nak duit-duit lah. Kataballahu lahu. Nasjaya tulislah oleh Allah Ta'ala bagi dia itu. Baru atam yanat. Lahu liman adina sab'a sini muhtasiban. Hah. Baro atas akan kelepasan daripada pinako. Ada. Pakalu itu punya hadis ni. Ano? B dengan kanan wakil haji. B dengan kanan yang mukoh. Tak ada kata Allah tak. Kenapa lama? Apa yang ada ni? Oh ni mantap. Mafhum daripada ni. Kalau seorang itu B. Walaupun beberapa tahun. Tapi dia B nak ni tu. Dengan jalan yang wakil haji. Atau dengan jalan yang mukoh. Atau dengan jalan yang mukoh. Sungguh. Kata Allah tidak. Tak. Allah tulis oleh Allah Ta'ala. Bagi dia bagi man orang ni. Baru atas akan kerekau. Akan dilepas eh. Daripada pinaku. Jadi hot note semata-mata bear tu. Kerana nak. Keredok eh daripada Tuhan. Tu. Balah gopo-gopo. Surah Tuhan. Habis. Wa kaunu sayyitan. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwasan Nabi sallallahu alaihi wasallam alqahu maksudnya mana kau alqahu lah kon mana kau ala Bilal fa innahu adna sautan karena bahwasannya Bilal saat itu seelok-elok nasbah suara minka daripada engkau. Ay ab'ada. Ab'ada mada sautin. Terlebih jauh daripada lanjut suara. Dan waliya latin ilam. Dan dari kano tamuhkan derah. Tamuh akan ilai. Alhamdulillah. Jadi noknya. Okey, pasal suara derah. Bersuara-suara gagah. Suara sedap. Tak ada sedap lagi. Sayitan orang pasal bersuara. Kenapa amat? Jadi ada punya telur-telur dok. Mungkin punya kokoh dok. Suara derah. Suara yateh. Habis iya-iya orang bank nak yateh. Ketina tak lehan di sini. Ya orang ketina suara koho. Wahus nal sauti. Atas kepada katanya. Asyik kata. Likobari darimiji. Wabunuh Khuzaimah. Wawaidihimah. Annahu sallallahu alaihi wasallam amaro. Suruh Nabi. Nahwam. Koda. Min isri narujulan. Nahwam tu koda. Yang nyatakan upamu lah. Nahwam akan koda. Suruh itu Nabi akan koda daripada 20 orang nasbah laki-laki. Fa'azanu makubayak fa'azina. Azana. Fa'azinu makubayak mereka itu lahu bagi Nabi Salat. Fa'ajabahu. So tu Abi maka jadi pelik lah. Akan diakan Nabi oleh suruh Ibn Khuzaimah. Fa'allamahu. Hadadah. Maksud pelik. Maka mengajarlah ya Nabi hu akan diakan Abah Khuzaimah. Abah Mahzurah. Khuzaimah. Mahzurah. Abe ajar apa? Akak azan. Wali annahu dan kerana bahwasanya ada.
Karena bahwasanya Abu Qusaimah dah harakka terlebih lembut. Beralih dakwah. Disami bagi orang yang, orang segala-gala orang yang dengar. Harakka terlebih lembut dakwah. Ya nak kasar. Fayakunu mailuhu maka jadilah cederung nyok-nyok banyak ni tu ila ijabah aksalu. Amin. Wakaun alamu tafi'i kamana walatin awsutin. Di atas naruwa atau tersutuh. Di tempat. Lagi pula waria tiakle. Kerana mending kalau kita beduk atas tempat di niat ni tu. Bawa kepada tamuh. Iklam. Mempertahu kepada orang. Jadi itulah lah. Fa'illam yakun lil masjidi manarat. Jika tidak adalah masjid, tak ada naruwa. Walah sutuh. Tak ada. Sutuh pun tak ada. Naruwa pun tak ada. Fa'ala babi. Tapi tu. Duduklah itu. Jenatai ke. Bila nanti hok atas tu ke. Ikutlah. Walai sanu al-ikmat. Lah tidak disunat lah. Fil ikumati al-mutak. Tidak disunat pada komaan itu. Akan tempat yang tinggi. Ila ini kajak. Ini tidak. Jika dihajakkan. Kepadanya. Al-kabiru. Jika dihajakkan. Jikmalekenya. Jika ihtidah, jika dihajak kepadanya, kepada mutafik, akan besar masjid. Masjid. Akan besar masjid. Apa mak? Masjid besar dah. Ini penuh komak dia dah. Kalau jahat kau, sunat kau komak kau. Habis. Wakaf yang katanya bikul masjid. Hapi masjid. Liannahu da'an ilal majamah. Kerana bahawa sunnya berasal itu, du'a'un. Iaitunya menyeru kepada Jum'ah. Padahal ia sore dan itu pi padahal ben dan itu pi di masjid afdalu wa yuqra al quru padahal ia ben pi di masjid afdalu wa yuqra al quru dan dimakruh akan keluar daripada masjid ba'dahu ba'dal azan min ghairi salati ila al udhri mana tak ada perlu ni tak ada kena sini mana ben hari tu ben hari tu ada naik dah. Di makruh akan keluar daripada masjid kama dia daripada baik minggu di solatin daripada tidak semayah. Jadi kena semayah duduk pas semayah kelihat apa illa al-irvinu baik nak bikin apa yang semayah tak apa. Wajam ukulli takbirataini binafsin jadi sunnah atas kepada takbir kok dan di sunnah akan hipung akan tiak-tiak daripada dua takbir. Mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh melubai. Orang pakai setia. Sunat hipung tiak-tiak dua takbir. Binafsing. Yakni dengar. Binafsing wahidin dengar satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada dah. Yang kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak ada. Tak sunat lah. Ada sunat ke makhluk? Sunat akan hipung tiap-tiap daripada dua takbir saat itu. Binafsing. Dengan nafsu. Yang ni ke apa? Iaitunya dengan nafas yang satu. Nafsing ke nafasing, nafah nafasing ya. Binafasing. Binafasing wahideh. Bukan nafsing, nafsing sendiri. Binafasing wahideh. Wayuf tahur ro'u. Dan dipatuh akan ro'u. Fil ulah. Pada takbir yang pertama. Yakni fil takbir rotib ulah. Pada takbir yang pertama. Mana? Patuh. Pada takbir pertama. Fi kali pada. Pada ulala. Fi kauli Allahu Akbar Allah. Patuh. Kena patuh roh. Dipatuh akan roh pada takbir yang pertama. Fi kauli Allahu Akbar. Allahu Akbar. Patuh roh. Allahu Akbar roh. Gitu. Apa itu? Kenapa itu? Dipatuh akan roh pada takbir yang pertama. Ini kali. Roh eh. Itu macam-macam.
sering yang salah. Ini banyak sama dia banyak apa ya? Ada juga ada ni. Mungkin dia juga. Itu lagi bagus untuk awal ada leg enam puluh ya. Berapa buat baca? Lebih. Allahu Akbar Allah itu eh. Allahu Akbar Allah lakau. Bayu suwaco Allahu Akbar Allah. Belek ya, nak awak belek. Saya suwak. Wayuf tahun roh fil ula. Dibato-bato akan lo pada takbirnya pertama fil kali. Allahu Akbar Allah itu. Allahu Akbar. Satu. Wayusakkanu dan dimati akan dia akan lo pesta niati ini pesta kebetulannya pada minggu yang kedua. Hak yang kedua kena mati. Hak yang pertama kena hak yang pertama kena patah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Itulah. Pada tengok dalil. Ya katanya wa yusannu fil azan jam'u kulli takbirataini binafsin. Binafsin ai bisautin. Dikipas dengan satu suara. Kerana ini kedua ni. Wa ifradu kulli. Dan disunat pula dengan sabak ini keduanya. Dan wa ifradu kulli kalimatin. Dan mengifrad akan tiap-tiap kalimah daripada bagian yang terkala yang min kalimatin bisautin. Bikhilafil ikumat. Ikumat apa? Fa innahu bikhilaf. Bahwasanya di domiro syakni. Tusan nupihi disunatkan. Disunat pihi padanya pada ikhoma jam'u kalimatain. Akan jam'u kulli kalimatain. Bisa otik. Dia tak dua kalimah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu la ilaha illallah. Asyadu la ilaha illallah. Asyadu la ilaha illallah. Dua kali. Wata bukal akhiru. Fayufraduha. Maka sekal akhir, maka diifrok akan dia. Bayu friduha lah. Apa dah ayu friduha? Bayu friduha maka ifrok lah ia seorang. Orang komak lah. Hak akan dia akan akhir lah. Bisa utin. Wayu tahu. Kali itu nampak sini dia tak kedai al-mu'azimu tu. Nak baca waya tahu. Nah, baca gitu. Waya tahu ro'ah. Gitu, baca gitu. Wayak tahur ro'ah. Fatah ayat tahu. Dan mupatoh. Nak patoh lah iyo iyo al-mu'azinu. Dalai ya tanduk azim. Bila? Iza lam yaf'al ma yakti animannya. Apabila dia saat itu tidak buat lah iyo akabarnya. Ya datai lah iyo daripada. Daripada majmuk. Kalau itu lah kita majmuk tu. Boleh jadi macam mana rumah. Ni. Patoh. Patoh lah iyo mu'azin. Apabila patoh tu bila? Apabila tidak buat lah iyo. Akan bagi ia datang dia belum majmuk. Nampak tak? Apabila dia buat, tak suka dengan bagi, kok ada dia ada kitab majmuk. Tak ada kitab majmuk nak tengok. Boleh jadi, dia ada kitab majmuk, ia baca dengan apa? Ia baca dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mahu baca ni je. Roh lah. Boleh jadi kok tu dah, tak ada kitab. Ro'ah. Kita berdua ulah. Milaf rata rabbi. Daripada dua nafah daripada rabbi. Ini kawal Allah alama kawala al-mubarridu. Wa kawala al-harawi. Ini. Awamunnah. Hai amatul ulama ala damuya. Ini. Wa buniyat ma. Wa buyinat at. Ini buat biasa mana ni. Wabayana'an. Wabayana' dah telah menyatalah ia amatul ulama' ma akabari ia fi zalika pada lima kali itu pada baca dengan dua muhat ni tu. Fi bushral karim. Nama kita bushral karim wawari. Wahas. Ini itu nama kita ni. Fi bushral karim. Bushral karim nama kita. Wawari. Wahas hasilnya anna likulling. Akabari wasanya tiak-tiak. Minal fat'i wadami wajhan. Ada wajah lah kau. Boleh lah kau.
sampai al-dalil ya lakau. Wa annal kaula, dan hasil saat itu, annal kaula hasil akan bawa wahasilu. Wahasilu dan bermula hasilnya, annal kaula kata bi annasani huwa al-kiyah. Yang kedua itu kiyah. Mana yang kedua? Macam mana rumah? Kiyah. Ya kerana kiyah ke apa? Lu. Allahu akbar, Allah itu ya. Tuna awali. Wa anna kulla minu agar tumam nu'un. Dan maksudnya tiap-tiap oleh mana? Salah yang ditegakkan pun majmuk. Anil ban jani. Siapa nama? Wasa ibu bayan. Yusannu al-wakfu. Hal ini. Disunak akan wakaf. Putih. Ala awakiril kalimati fin azan. Di'annahu waradah. Di'annahu ruya mawkufan. Allahu akbar. Allahu akbar. Siapa tu? Wala yunafihi dan tidak menafilah pada tidak menafi akan dia mamaruh minnal biqorni kulli daripada sunnah menyertai kulli takbirat fi shafi anna yajumu alwaqfi ala ra'al ula bisaknatin latifah. Allahu akbar, Allahu akbar. Macam semua nak uya di wakah, nak uya di wakah pasal kaki salut. Menyertai tiada tak boleh tu pisau tadi anna yuraju ala fi ala ra ula bisa kata latifa apa nama macam mana Allahu akbar waktu buat di halu lah Allahu akbar Allah itu lah ni tak tak nak buat ti tapi saya tak ada Allah gambar eh tu nak buka tak ada tak ada ah ni nak mulai pula mulai. Ya kan ni ni. Oh tu ni. Ya kanu ya nakal daripada banjani ji. Banjani ji. So, puasa ibu bayang kata sebuah bayi. Yusan tu. Di sunat akan wakah. Ala wakil kalimati. Wak belum berlaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, kenal. Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Tapi akbar, Allahu akbar. Amatun nah, yani amatun ulamu ala damiyah. Ha tu, di situ, kita di situ lah ni. Tengok tak? Ulamu wakal aku ala damiyah. Habis. Wa yusakkanu fisaniyati dan ditaskik dan dikmati. Pacau ini, tak boleh kalau turut yaftahu lah. Wa yusak tapi takut dalil dia orang ajinu itu. Tapi kalau kita baca wayu sakinu, taski mati lah iyo, nak tak jauh aku. Lagi aku. Wayu sakinu damu mati lah iyo, iyo al-mu'azim, yakni roh. Nak cakap tu? Nak baca inu ayo. Wayu sakinu dan dia mati akan dia akan roh. Nah, sini. Terus tanya, habis. Wa qawlu ala sallu fir rihali fil lailatil mumtirati aw zatir rihi aw zulmati ba'dal azan aw hay alataini wa qawluni atah kepada katanya umi Waisani. Atah kepada kata-kata kata. Wa yusannu dan disunat. Akan perkata ala sallu firrihali. Dan disunat. Akan perkata Kata mana?
Kata Allah sallu. Allah. Jaga-jaga. Allah jaga-jaga. Kaulu tu perkataan. Dan disunat akan kata. Allah sallu. Jaga-jaga. Sallu pirihali. Hadaklah semayalah oleh kamu. Pirihali pada kedera'e-kedera'e. Rihla tu rihal. Pada kedera'e. Ha. Perkataan. Dan disunat akan berkata. Kata-kata-kata. Filailatil mumtirati. Pada malam yang dihujat akan dia. Auzatirihi. Atau kata saat itu. Pada malam yang mempunyai rihi. Rihi saat itu angkwa. Dapat rupa tu mak. Jadi katanya sunat kita kata. Kata kan? Kata Allah sallu firriha. Haa, dia lah. Jaga-jaga weh. Ada semaya lah oleh kamu pada kedera'i kamu. Haa, lihat kedera'i kamu. Mana? Kata tu bila? Kita kata Allah sallu firriha tu lah. Kita kata pada malam yang dihujatkan dia. Tak apalah hujat tu pun lupa. Maya situ tak apa. Ya, nak cek ya. Haa, dah. Dan pada angin yang kuat. Haa, tu dia. Kita kata itu. Lepas tu, awiz zulmati. Atas kepada katanya lain hati. Kita kata Allah sallu firrihali. Pada gelap. Pada kelam. Pada gelap. Tapi kita kata. Kata Allah sallu firrihali. Allah sallu firlailat. Allah sallu firrihali. Kata-kata-kata. Firlailatil mungtirati. Kata-kata-kata. Fizatirihi. Pada malam yang mempunyai angin. Ha, kata-kata-kata Allah sallu ni tu fizul mati pada gelap. Kata tu tu ma'dal azan kama dia daripada bay. Apa nama? Sudah bay siap dah. Asyallah. Sudah bay. Allahu Allah apa? Asyallah la ilaha illallah. Kata kita kata. Allah sallu fi rihali. Allah sallu fi rihali. Ha, kita kata ni tu pada malam hujan lebat. Hujan tu lulu-lulu. Apalah. Tak nak mari lah sikit tu. Mari rumah. Apalah. Apalah. Apa aja. So. Tahu kita katanya angin kuat. Ribut kuat. Kita sudah berapa. Kita kata Allah selalu pirihali. Jaga-jaga. Ada semuanya lah. Udah kamu. Pada kedua. Pak muduk mana lah. Ya. Biasa rihal-rihal itu pak kita melihat umur kita duduk mana dia itu. So, dan selaginya kita kata Allah selalu pilihan itu pada malam yang gelap. Gelap. Tapi kita kata Allah selalu pilihan itu ma'dal azan kamar daripada azan. Atau kita kata saat itu bukan apa-apa. Lepas daripada hai alatai. Lepas kita kata hai ala salah, hai ala falah. Kita kata. Ala sallu fil rihal, ala sallu fil rihal. Atau apa kali? Kali ya kalau ni. Habis kat tu. Kau tengok dah ni. Payuh mak lah. Ala sallu fil rihal, orang rapuh ya keti. Gopoh rumah. Ya, ya tu duk bayar semana nak capuh. Payuh kita tak keti. Ya, orang rapuh. Ya, hati sunnah. Tengok dah ni. Ya katanya. Wa yusakkanuna dan ar-ra'u fi tagwid tsaniyah li'anna sunu aku 'alaiha wa yusannu qawlu ala sallu fi rihal au fi rihalikum ada dia orang dengar kali peh katanya Allah itu seolah-olah katanya alil yang ada tu alil yang ada pada alihan kasi daripada mudaf ilaih kan fi rihalikum au buyutikum ha di kamu mudaf mana kau. Kata tu filailati mutiati pada malam yang tu uji. Wa in lam yakum mazlamatan. Jika tidak adalah ia malam waktu ujian itu gelap ada gelap apa ni. Wala fiha rihum tak ada ujian apa ni. Tak ada angin apa ni. Ibu ada ni. Tapi sunnah kita kata Allah selalu bihalikum. Auzati rih. Atau yang mempunyai angin. Ibu kuat. Tapi ujian tak ada. Ujian tak ada ni. Gelap ada ni. Wa in lam yakum dan jika tidak adalah ia zatu rih. Mazlamatan yang gelap, muslimatan yang gelap, atau muslimatan yang hujan.
Ujian tak ada gelak pun tak ada gelak. Tapi angin kuat. Sunat juga kita kata Allah selalu pilih hari kau. Habis. Auzati zulmah. Kali atas kepada katanya reh. Yang mempunyai ikhlas. Yang punya ikhlas. Wa illam yakun fi amatu jika tidak adalah di dalamnya dalam zulmah tu mata uji apa tak ada. Gelak saja ya. Ya Allah yang dulu dah habuh mak dah. Kita pun tak ada. Apa-apa pun tak ada. Kuat tak ada lagi lah. Dah sabar. Apa dulu ya ya ujung kenama ya. Cuma kenama liling baru lah kenama. Wala rihu. Kata saat itu ba'da farawil azan wa huwa aula. Au ba'da haylatain itu boleh juga lil amri bi fi ghaisai wa yukra ayyakula hayya ala khairil amali. Ada yang kata dah. Hayya. Kita kata ini hayya ala khairil amali. Kita kita jauh tak anak rekoh ni wei sing kok yo. Kita tak anak rekoh. Hayya ala khairil amali ana bin atum. Lakinau la yuktil azan. Tetapi tak membatal lah ia akan buat. Bishati ayati bil halatai. Dengan syarat bahawa datai lah ia. Dengan haylatai. Habis. Habis. Wal azanu li subhi maratai. Dan disunat akan buat. Bagi subuh dua kali. Buat ni dua kali je. Buat kau fajar Saudi sekali dah. Waktu bayar kau fajar, kazi sekali. Ada, fajar kau dia. Bayar kau fajar kazi, mula-mula. Kau bayar fajar, so, fajar kazi, anda tu boleh ketawa lagi. Boleh nak. Setubuh nak istri lagi. Boleh lagi. Dan bayar selagi ni, bayar masuk waktu. Iaitu bayar ketika fajar kau dia. Waisau wibu. Ibu buat begini. Itu lah. Wuri dengan fi'i. Ia tak ada wuri dengan anda. Di atas kepada kata tatir. Mana di atas anda. Ia harus bersungguh je pun wuri dengan masjidah. Taswibu. Ia dah kata gitu apa? Wal azanu lesubi marataini. Wat tasbihu fihmah. Dan disunat akan taswib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fihima pada keduanya. Fihima pada keduanya. Pada kedua malatnya. Dua kali lah. Itu dua kali. Bayar pajak sodik. Dan pajak kazi. Dia buat ini apa ini? Orang lain nak buat ini. Orang sedar. Atau buat ini. Wa ayyusawibah. Saya kata itu apa? Karena di atas jumlah ni tak wibah sedar. Jadi nak ifak ifak kita. Jadi usan. Fa'ala an safal aula ayakula ba'dahu. Maka aula itu ayakula ba'dahu wa tasbihu al-mu'tamad kama mari. Ada goyak ke dah lewat dah cepat weh. Kalau hina waktulah, ada wi masdah, oi ngai. Wa yusawi ba fihi ma. Atau wilna wa tasbihu gitu. Apa mak? Siapa lah ada? Saya dah. Ya kanun aja di nak ibak ni. Perkara itu ada yusawi ba. Mereka tanggung so. Tanggung kata Azah Al-Masdariah. Nah itu. Tapi jaga lah Azah ini. Mereka kita pakar ini. Pakar suku zakat. Nah itu boleh. Tak ada suku sunnah. Wa yusawibu. Dan boleh taswi lah ia suku fihimah. Gitu. Kalau nak waktu kok. Jadi waspun dengan ibu yang tahu ni. Jangan baca patah lah iyo. Ya ni akan roh. Mana tu? Watas wa yusawi budamu taswi ilai al-mu'azinu. Fihima pada keduanya marata. Ya ni pada dua kali. Ya ni dua kali. Iaitu pertama nyebe pada waktu subuh awal. Iaitu nyo ketika fajar kazik. Dan be pada ketika fajar kazik. Fajar sodik. Habis. Watarku radhi salam dan disunat akan tinggal menolak akan salam kita dok baik jadi nak apa Allah assalamualaikum tak sunat kita jawab salam radhi tu jawablah sunatnya kita tinggal
Tengok dalam. Tarku raddi salam alaihi alal muazzin. Di annahu muazzin yang itu masgul. Yang di bergaduh. Bi ibadatin dengan ibadah. Ibadat mana? Ya yali kul kalam fi asna'i. Ia tidak layaklah oleh nak kecek. Pada tengahnya tengok ibadah. Wa min sama dan kanon minlah. Yalzamu al ijabatu. Kanon minlah. Kanon mana? Kanon kata tidak layak oleh kecek. Ada. Kanon ning ni. Wa min sama dari kanon ini ni. Kanon lah. Kanon kata. Besak ni turun salam. Masukur ibaratin layalikul kanon. Yalzamu al ijabah. Lazim akan di oleh ijabah. Kalau kita tak ada. Masukurum bil ibadah. Tak ada baik. Boleh kita nak jawab. Wajib nak jawab. Wa yusannu lahu raddu ba'dal fardhi sunnah bagi dia nak itu bagi al muazzin jawab kama dia pada sudah selesai daripada bayar wa in tola qasdu jika panjang agak ada mungkin mana tahrah sunnah juga kita jawab habis wa tarkul masyi katlah wa tarkul masyi fihi wa ayani ma wa ayakula sami'u mislama yakul muazzin hani wa ayai wa ayakula asami'u mislama yakulu azinu wal mukimu illa fil hayy alatain yakulu akiba kulli la haula wala quwata illa quwata illa billah. Bismillah. Ini buat lagi.